Teman yang baik menurut kamu apa? Teman yang baik ialah teman yang bisa diajak bekerja sama, yang bisa menolong di saat susah maupun senang. Teman yang baik menurut kamu apa sih? Teman yang selalu ada di susah maupun senang, yang selalu bisa diajak bersama di semua keadaan. Teman yang baik menurut kamu itu seperti apa? Teman yang baik menurut saya yaitu dia ada, selalu ada ketika kita susah, terus dia selalu ada ketika kita membutuhkan dia. Oke, terima kasih. Oke. Teman yang baik menurut Yunara? Yang mau mengerti dan selalu ada dalam keadaan apapun. Ada lagi? Itu aja. Teman yang baik menurut Rama? Teman yang baik itu jika banyak uang ya dekat, kalau nggak ada duit pun ya ada. Oh, itu teman yang baik. Teman yang baik menurut kalian seperti apa? Yang baik itu tidak menusuk dari belakang, yang bisa mengerti, bekerja sama, yang bisa mengerti dalam sedih maupun duka. Semua yang baik ya. Menurut saya tuh yang baik sering nolong kawan, tidak membuli kawan, terus membantu yang lebih baik. Oke, teman yang baik menurut Pras? Teman yang baik menurut saya adalah yang suka menolong, yang ketika saya susah dia datang dan tidak pergi saat saya susah dan mau menolong apa saja. Terus gimana pun keadaan saya, dia tetap ada buat saya. Oke, mantap. Ya, apa teman yang baik menurut Pardos? Teman yang baik itu yang selalu meminjamkan uang. Oke. Oke, teman yang baik menurut Rindi? Teman yang baik bagi menurut Rindi yaitu adalah teman yang bisa menghargai perasaan temannya sendiri, yang bisa juga seperti menghargai seperti tujuan, selalu bertindak keadilan terhadap teman, bertingkah konyol seperti bisa membahagiakan teman. Itu saja, Pak.